طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وارحمنا جميعا يا أرحم الراحمين. طيب، kita lanjutkan penjelasan dari kitab Ikhtisar Ulumil Hadis karya Abu Fida Ismail bin Umar bin Katsir rahimahullahu taala, yang wafat tahun 774 Hijriyah. Nah, kemarin sudah sampai dalam ta'rif hadis hasan yang disebutkan dari Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, dan juga sudah kita jelaskan atau kita sudah bacakan dua ta'qib dari Ibnu Katsir rahimahullah, di mana ta'qib yang pertamanya ini yakni tidak benar ya, atau tidak ya, lahir dari ketidaktahuan beliau rahimahullah ya terhadap referensi dari kalam At-Tirmidzi ini. Ya, sudah jelas bahwasanya kalam At-Tirmidzi dalam mendefinisikan hadis hasan ini terdapat dalam kitab Al-Ilal Shaghir yang terdapat di akhir Sunan atau Al-Jami' Jami' At-Tirmidzi. Nah, sekarang kita lihat ta'rif dari At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, qala Ibnu Shalah, ruwina 'an At-Tirmidzi annahu yuridu bil hasan alla yakuna fi isnadihi man yuttahamu bil kadhib ولا يكون حديثا شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك. Iya. Kata Ibnu Shalah, diriwayatkan untuk kami, maksudnya kami meriwayatkan dari At-Tirmidzi bahwa yang beliau maksud dengan hasan adalah di dalam hadis tersebut, yakni yang dianggap hasan, tidak boleh di dalam sanadnya ada rawi yang muttaham bil kadzib. Tidak boleh ada rawi yang muttaham bil kadzib. Wala yakuna haditsan syadzan, dan tidak boleh haditsnya itu syadz. Tidak boleh haditsnya syadz. Wa yurwa min ghairi wajhin nahwu dzalik, dan diriwayatkan dari jalan yang lain semisal dengan itu. Nah. Di sini kita jelaskan dulu maksud kalam At-Tirmidzi rahimahullah, ya, di mana berdasarkan keterangan para ahli ilmu bahwasanya hadis hasan adalah hadis yang di dalam sanadnya tidak ada perawi yang muttaham bil kadzib. Kata para ulama, kalimat muttaham bil kadzib ini mimbab at-tamsil, mimbab at-tamsil, bahwa yang dimaksud dengan muttaham bil kadzib di sini yakni man rawi syadidu ad-dha'f, rawi yang sangat parah, sangat keras parah kelemahannya. Jadi bukan dikatakan mayyutaham bil kadzib berarti selain muttaham bil kadzib syah dikatakan hadits hasan, tidak. Tapi yang dimaksud dengan mayyutaham bil kadzib yakni di dalam sanadnya tidak boleh ada perawi yang dhaifnya dhaif yang parah. Maka pada kalimat mayyutaham bil kadzib di sini ya isyarat bahwa hadits hasan menurut At-Tirmidzi rahimahullah adalah di dalam sanadnya ada perawi yang dhaif namun tidak parah dhaifnya. Ya, tidak parah dhaifnya. Kemudian yang kedua, wala yakuna haditsan syadzan, tidak boleh haditsnya syadz. Ini isyarat dari At-Tirmidzi rahimahullahu taala bahwa hadits hasan juga dipersyaratkan padanya bahwa perawi tersebut memiliki dhobat. 6.
karena kalau apa namanya dia sering mukhalafah dengan bentuk syad ini, dia sering mukhalafah dengan orang yang apa namanya lebih kuat dibandingkan dirinya, maka dia tidak memiliki dhobat. Nah, maka sebagian ahli ilmu ada mengatakan bahwa di sini wala yakunu haditsan syadzan, ini isyarat akan bahwa rawi ini masih punya asal dhobat. Nah, atau bisa juga yang diinginkan dengannya hubungannya dengan kalimat setelahnya wa yurwa min ghairi wajhin nahwu dzalik, diriwayatkan dari jalan yang lain semisal itu pula. Yakni hadis tersebut diriwayatkan dari jalan yang lain, tapi jangan sampai jalan lain tersebut memvonis jalan dia sebagai hadits yang syadz. Hadits yang syadz. Yakni kadang kan seperti itu. Kita tahu hadits syadz adalah hadis yang terjadi mukhalafah di dalamnya. Hadis yang syadz adalah hadis yang mukhalafah di dalamnya. Ini kan bagi orang awam yang melihatnya ini seakan-akan banyak jalan saling mendukung satu sama lain. Tapi ketika ternyata yang salah satunya adalah hadits yang syadz, maka tidak bisa digunakan jalan yang lain untuk mendukung yang syadz tersebut, tentunya tidak bisa. Ya. Maka hadis ini intinya adalah hadis yang di dalam sanadnya ada perawi yang dhaif, ada perawi yang dhaif. Nah, tapi dia masih punya asal dhabat, cuma nakis. Ya. Jelek hafalannya, artinya dia masih punya hafalan, cuma hafalannya jelek. Ya. Yang dikatakan tadi, yakni dhaifnya tidak terlalu parah. Dia dhaif tapi tidak terlalu parah. Kemudian diriwayatkan dari jalan yang lain semisal itu pula. Dengan catatan diriwayatkan dari jalan yang lain dan semuanya tidak ada mukhalafah di dalamnya. Tidak ada mukhalafah di dalamnya. Ya, karena kapan ada mukhalafah bisa jadi jalan dia ini masuk dalam kategori syad ataupun mungkar sebagaimana yang telah berlalu. Baik. Maka di sini intinya kalam Tirmidzi rahimahullahu taala bahwa hadis hasan adalah hadis yang dhaif tapi tidak terlalu parah dhaifnya, kemudian datang pendukung dari jalan yang lain nahwu dzalik. Ya, nahwu dzalik yakni mirip atau semisal, ya kurang lebih sama seperti dia. Ya, ini sama-sama dhaif. Sama-sama dhaif datang dari jalan yang lain, dhaif seperti itu pula, yakni dhaif yang ringan. Ya, maka ini dhaif dengan dhaif bisa saling menguatkan. Baik. Dan di sini ada hal yang apa namanya? Menarik berkenaan dengan hadits hasan li ghairihi ini. Ya, disebutkan oleh Syekh Muqbil rahimahullahu taala mengenai dalil, apa dalilnya kenapa hadits dhaif dengan dhaif itu bisa naik ke derajat hasan? Apa sih asal muasalnya dari mana? Istidlalnya dari mana? Hasan dengan hasan, dhaif dengan dhaif yang tidak parah bisa naik ke derajat hasan. Iya. Syekh Muqbil rahimahullah menyebutkan bahwa Syekh Albani rahimahullah berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fa illam yakuna rajulaini fa rajulu wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada. Ini dalam ayatul dain itu, ayat tentang hutang piutang. Kalau tidak ada syahid, ya wastashhidu syahidaini min rijalikum fa illam yakuna rajulaini fa rajulu wa imra'atan ila akhir ayat. Ya. Apa namanya? Datangkanlah dua saksi ketika bertransaksi, laki-laki. Ya. Nah, dua laki-laki. Kalau tidak ada dua laki-laki, maka satu laki-laki ditambah dengan dua perempuan. Ya, kata Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, dua perempuan ini kan perempuan dhaif, ya. Naqis satu aqlin wa dinin. Ya, tapi ketika mereka berdua, ya, dua perempuan, maka dia setara menjadi kuat sama seperti rajul, satu laki-laki. Ya. Ini kata kemudian Syekh Muqbil rahimahullah mengomentari, saya enggak tahu, ya. Apa ada yang sebelum ulama yang mendahului Syekh Albani rahimahullah dalam berdalil dengan ayat ini untuk hadits hasan li ghairihi. Tapi ini istidlal yang bagus. Ya, cuman yang tadi. Ya, ada pelajaran yang menarik bagi kita di sini bahwa hendaknya, ya, dalam berbicara bukan yang kita hendaknya memiliki as-salaf sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, iyyaka wa iyyaka an tatakallama fi mas'alah wa laysa laka fiha imam, bukan hanya pada asal masalahnya tapi juga dalil
dalil yang kita gunakan berdalil itu juga harus ada pendahulu. Kenapa? Karena bisa jadi menurut pandangan kita ini dalilnya adalah ini. Ini jelas sekali hubungannya. Tapi ternyata ketika para ulama tidak pernah gunakan itu berdalil, ya, maka ini juga perkara yang butuh dipertanyakan. Ya. Karena itulah di antara kekeliruan dalam fikih sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala adalah ketika seorang datang atau menafsirkan suatu hadis dalam bab fikih, ya, yang tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh ashab al-madzhab, mazhab tersebut. Misalnya dalam Umdatul Ahkam, ya, dia menafsirkan makna menafsirkan hadis Umdatul Ahkam mengatakan bahwa ini adalah dalil untuk ini, ya. Tapi dia lalai dari menyebutkan mengapa Ibnu Qudamah kenapa Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah menyebutkan hadis tersebut di bab itu. Artinya sebelum kamu sebutkan fawaid lain yang bisa dipetik dari hadis tersebut, kamu harus fokus dulu ke dalam masalah untuk apa hadis ini dibawakan di sini oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Ya. Apa korelasinya? Kenapa beliau bawakan ini di sini? Ya. Kenapa beliau bawakan ini di sini? Nah, maka tentunya yang lebih parah dibandingkan itu adalah ketika seorang datang kepada mendatangi suatu kitab fikih, kemudian dia melihat satu istimbat hukum fikih tentang ini, misalnya hukumnya tentang ini, kemudian dia mencari hadis, kemudian dia mengatakan dalil untuk masalah ini adalah hadis ini, padahal ashab mazhab tersebut tidak pernah menggunakan hadis ini sebagai dalil untuk masalah itu, walaupun kelihatan ada korelasinya, tapi tidak bisa kita orang belakangan datang mengatakan hadis ini adalah dalil untuk itu kalau tidak ada ulama yang mendahului. Maka ini salah satu faedah yang penting dalam penisbatan qaul, ya, bahwa selain qaul yang kita ucapkan dari kalangan mutaakhirin muasirin ini harus memiliki pendahulu, ya. Demikian pula dalil yang kita gunakan juga memang sudah digunakan oleh para ulama terdahulu untuk masalah tersebut. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Tapi kita kembali kepada masalah Hasan Ligorihi ini. Jadi kesimpulan Hasan Ligorihi menurut Tirmidzi rahimahullah, yakni sesuai dengan dipahami oleh para ulama, bahwa hadits Hasan menurut Tirmidzi adalah hadis yang di dalam sanadnya ada perawi yang dhaif tapi laisa bisyadid, tidak parah kelemahannya, kemudian diriwayatkan hadis tersebut datang dari jalan yang lain dengan sanad yang dhaif pula dan tidak parah kedhaifannya. Baik. Nah, setelah dipahami ini, kita lihat apa intiqad dari Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Qala rahimahullah wa in kana, ini kemarin sudah dibaca ya. Ya, kita ulangi saja. Wa in kana fuhima min istilahihi fi kitabihil jami' fa laysa dhalika bi sahih. Kenapa kita wajah dari pertama? Wa hadza إذا كان قد روي عن الترمذي أنه قاله ففي أي كتاب له قاله وأين إسناده عنه. Ini sudah berlalu sanggahannya. وإن كان فهم من استلاحه في كتابه الجامع فليس ذلك بصحيح فإنه يقول في كثير من الأحاديث هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من هذا الوجه. نعم. La na'rifu min hadzal wajh. Kritikan At-Tirmidzi, beliau mengatakan kritikannya Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ya, kritikannya Ibnu Katsir rahimahullahu, beliau mengatakan kalaupun memang ini diucapkan atau kalaupun ini, karena kelihatannya beliau tetap kekeh bahwa ini bukan, tidak pernah At-Tirmidzi mengucapkan. Maka perhatikan At-Tirmidzi Ibnu Katsir rahimahullahu, ini juga termasuk adab dalam menyanggah, ya. Termasuk adab dalam menyanggah. Ya, beliau ketika mengatakan di buku mana Tirmidzi mengatakan, oh tidak ada itu dusta atau yang semacam, tidak mengatakan seperti itu. Beliau melanjutkan kepada dan terbentuk husnuzon beliau kepada para ulama. Ya. Husnuzon beliau kepada para ulama. Kata beliau, kalau memang apa yang dinisbatkan kepada Tirmidzi itu fuhima min istilahi, difahami. Jadi okay lah, secara mansus tidak ada.
Tapi bisa jadi ulama dari mana ulama tersebut mengambil pendalilan? Ya, kok dengan seenaknya menisbatkan kepada Tirmidzi? Kalau tidak ada mansus pasti ada apa? Kalau tidak ada mantuk pasti ada mafhum. Maka lihat bagaimana husnuzonnya Ibnu Katsir rahimahullah taala tidak langsung mendustakan karena mana bukunya tidak ada saya dapat. Ya. Ya kan begitu. Dan sudah dimaklumi bahwa menisbatkan suatu qaul kepada orang tertentu itu tidak selamanya dari mantuknya dia, tapi kadang dari mafhum terhadap apa yang dia ucapkan. Terhadap mafhum dari apa yang dia ucapkan, walaupun ya tadi tentunya dalam masalah mafhum juga ada obrolan. Ya. Nah, karena kadang lazimul qaul, karena lazimul qaul laisa biqaul, kan begitu. Nah, tapi ala kulli hal, kata Tirmidzi rahimahullah mengatakan kalau memang ucapan Tirmidzi itu yang disebutkan kepada Tirmidzi tadi dalam ta'rif hasan itu adalah mafhum dari istilahnya Tirmidzi, yakni dikumpulkan istiqra dari kalamnya Tirmidzi terhadap hadis hasan kemudian diperoleh begini, nah ini tuh. Jadi tetap beliau berbaik sangka bahwa ini mafhum dari istilahnya At-Tirmidzi. Maka apa jawaban Ibnu Katsir? Falaisa dzalika bisahih. Itu juga tidak benar. Mafhum ini yang dipetik dari istilahnya At-Tirmidzi dalam Kitabil Jami, ini juga tidak benar mafhum seperti ini. Kenapa? Karena sangat sering beliau menyatakan pada suatu hadis, dan ini berulang di banyak tempat, katsir minal hadis, hadza haditsun hasanun ghoribun la na'rifuhu illa min hadzal wajh. Ini hadis ghorib, ini hadis hasan. Tapi ghorib, ghorib kan satu jalan. Dipertegas lagi ghoribnya la na'rifu illa min hadzal wajh. Gimana caranya sementara hasan itu wa yurwa min ghairi wajhin nahu dzalik. Jadi menggabungkan antara hasan dengan ghorib, apalagi dipertegas dengan la na'rifu illa min hadzal wajh, kata Ibnu Katsir rahimahullah ini tanakul. Ini tanakul. Karena hasan mempersyaratkan wa yurwa min ghairi wajhin nahu dzalik, sementara kalimat setelahnya ghoribun la na'rifu illa min hadzal wajh. Baik. Ini kritikan, dua kritikan yang ditujukan kepada ta'rifnya At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Kemudian ada kritikan yang lain yang diarahkan kepada At-Tirmidzi berkenaan dengan ta'rif beliau ini. Nah, kritikan yang pertama bahwa kalimat mayyutah ambil kadib, orang yang tidak tertuduh berdusta. Nah, ini kan kalau kita mau mentamsil sesuatu, tentunya misalnya dari sisi ini kan dari sisi yang parah, bukan doif yang parah. Ya, selayaknya kalau kita mau memberikan tamsil, kita memberikan tamsil bentuk yang parah yang paling mending. Paham ya? Bentuk parah tapi dia yang paling mending dari semua yang parah. Sementara muttaham bil kadzib itu memang paling parah, dia termasuk parah tapi bukan yang paling parah. Iya. Afwan, bukan yang paling mending parahnya. Kenapa? Karena kalau dikatakan mayyutaham bil kadzib, seorang bisa mengatakan bagaimana dengan rawi fasik? Fasik kan tidak separah muttaham bil kadzib, tapi tetap mardud, tidak bisa diterima hadis rawi yang fasik. Tidak bisa menguatkan, tidak bisa dikuatkan rawi fasik. Padahal dia apa? Ya. Dia tidak sampai jenjang muttaham bil kadzib. Lihat sampai sini. Nah, jadi selainnya kalau ingin mengambil suatu contoh untuk mewakili syadidud dhaf, dia ambil syadidud dhaf yang paling ringan, syadidud dhaf yang paling ringan sehingga ngikut semua di bawahnya. Masuk semua di, ikut semua di bawahnya. Ya. Ikut semua di bawahnya. Jelas? Karena muttabil kadzib ini di tengah-tengah. Di bawahnya itu cuman apa namanya? Cuman ya kadzib. Ya, cuman kadzib, di atasnya ada fasik, ya. Ada yang apa namanya? Kasratul ghaflah. Nah, yang parah-parah kelemahannya yang dikatakan mungkar. Yang kata Imam Ahmad rahimahullah mungkar-mungkar, enggak bisa menguatkan, enggak bisa dikuatkan. Nah, walaupun ya semua ulama atau para ulama yang memberikan taujih kepada kalam Tirmidzi mafhumlah bahwa itu juga masuk. Fasik juga masuk di sini, muttaham bil kadzib. Ya cuman tadi apa namanya dari sisi parah-parahnya kan lebih parah muttaham bil kadzib dibandingkan kadzib. Dibandingkan apa? Dibandingkan fasik. Dalam masalah ini, dalam masalah hadis nabawi. Dalam hadis nabawi muttaham bil kadzib itu lebih parah dibandingkan apa? Fasik. Karena ini langsung berkenaan dengan khabar muttaham bil kadzib ini. Baik. Kemudian kritikan yang lain dari terhadap ta'rif At-Tirmidzi rahimahullahu taala bahwa ta'rif beliau ini tidak menghimpun dua jenis hadis hasan. Maksudnya
Ya, beliau hanya memberikan tarif untuk hadis Hasan yang do'if tapi datang pendukungnya. Bagaimana dengan Hasan itu sendiri? Ya. Bagaimana dengan Hasan itu sendiri? Jelas sampai sini ya. Maksud saya, ketika kita bisa apa ketika kita berbicara tentang sesuatu, ya kita dahulukan berbicara tentang mahiyahnya dulu. Dianya sekarang ketika kita mendefinisikan hadis sahih misalkan, apakah kita mendefinisikan dengan hadis sahih li ghairihi? Ya tidak, asalnya harus hadis sahih, hadis sahih. Sahih li ghairihi itu kan hadis hasan yang datang pendukung. Maka sahih li ghairihi itu bukan tarif untuk hadis sahih. Karena sahih hakikatan ya hadis sahih li dzatihi. Maka selainnya ketika mendefinisikan hadits hasan, jelas? Itu seharusnya ya hadits hasan yang didefinisikan, bukan hadits dhaif yang menguat jadi hasan. Itu hasan karena li ghairihi, bukan hasan li dzatihi. Jelas? Maka di sini ini kritikan yang juga diarahkan kepada ta'rif At-Tirmidzi rahimahullahu taala dengan mengatakan bahwa ta'rif yang beliau sebutkan justru tidak menyinggung mahiyah dari hadits hasan itu sendiri. Justru beliau menyinggung hadits yang jadi hasan karena faktor eksternal dan bukan itu yang diinginkan. Ya, bukan itu yang diinginkan. Walaupun iya dikatakan oleh Ummu Takhirin hasan li ghairihi, tapi yang namanya li ghairihi. Nah, jelas yang kita inginkan adalah hadits hasan li dzatihi dan itu lebih aula untuk diberikan ta'rif. Lebih aula untuk diberikan ta'rif. Baik. Ini kritikan yang ada pada yang diarahkan kepada At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Nah, untuk kritikan yang terakhir ini karena ini tidak disinggung di kitab, dijawab oleh sebagian ahlul ilm, dijawab oleh para ulama ketika dikatakan At-Tirmidzi rahimahullah hanya mendefinisikan hadith hasan li ghairihi menurut ulama mutakhirin. Justru tidak menyinggung masalah hadith hasan li dzatihi yang merupakan zat hasan tersebut, mahiyahnya, intinya hadith hasan. Beliau tidak singgung. Maka dijawab oleh para ulama bahwasanya At-Tirmidzi rahimahullahu taala memang dari awal bukan mau memberikan hadits hasan, bukan mau memberikan definisi hadits hasan indastilah al-jumhur atau masyhara fi al-sina al-ulama hina idzin. Beliau tidak ingin mendefinisikan hadits hasan yang dikenal oleh banyak ulama di masa tersebut, bukan. Melainkan beliau ingin memberikan definisi untuk hadits hasan di bukunya tok khusus di bukunya di Sunan Tirmidzi, di Jami' Tirmidzi. Ya. Nah, makanya disebutkan pada kalimatnya Tirmidzi rahimahullahu taala fahuwal hasanu indana, maka itu hasan menurut kami, yakni kata para ulama menurut kami di buku kami di Jami' Tirmidzi. Karena itulah kalau di luar Jami' At-Tirmidzi, di luar Jami' At-Tirmidzi, At-Tirmidzi mengatakan haditsun hasan, maka itu tidak bisa dimaknakan dengan makna hasan li ghairihi seperti yang tersebut di sini. Ya, seperti yang tersebut di sini. Jelas ya? Nah, jadi tidak ada Tirmidzi tidak bisa diilzam untuk mendefinisikan hadits hasan li ghairihi, hadits hasan li dzatihi, karena memang pada asalnya beliau tidak ta'arud untuk itu. Ya, bukan mau mendefinisikan hadits hasan li dzatihi. Ya, melainkan beliau ingin ya memberikan definisi hadits hasan. Kalau kamu temukan kata hasan, hadits hasan maksudnya, hadits hasan di dalam buku saya ini, nah ini nih maknanya. Sudah isyarat ya. Amalan At-Tirmidzi ini sudah mengisyaratkan bahwa istilah hasan di buku beliau ini berbeda dengan di luar buku yang di luar bukunya. Jangan bawa istilah hasan di luar sana kemudian kamu tafsirkan hadits hasan di buku saya ini. Ya, adapun khusus di buku saya ini Jami' Tirmidzi hadits hasan ya ini nih maksudnya. Sudah sampai sini. Maka dari awal At-Tirmidzi rahimahullah memang tidak ingin membicarakan hadits hasan li dzatihi. Beliau hanya ingin membicarakan mendefinisikan kata haditsun hasan kalau terdapat dalam bukunya. Baik, maka ini kritika, jawaban untuk kritikan yang terakhir yang mengatakan bahwa Tirmidzi, ta'rif Tirmidzi lam yastau'ib naw'ai as-sahih. Ya. Bahwa ta'rifnya Tirmidzi tidak menghimpun dua jenis sahih, naw'ai al-hasan ya, tidak menghimpun dua jenis hadis hasan, maka dijawab bahwa memang dari awal Tirmidzi tidak menghendaki itu. Ya, beliau tidak menghendaki itu dan yang beliau inginkan dengan ta'rif hasan hanyalah untuk dalam kitabnya Al-Jami' saja. Baik, ini kritikan yang ditujukan kepada At-Tirmidzi rahimahullah. Untuk kritikan yang kedua yang adanya kontradiktif antara kalimat hasan dengan gorib, hasan gorib la na'rifu min hadzal wajh, insyaallah kita akan sebutkan di belakang jawabannya. Nah, kemudian faedah lain yang bisa kita petik dari kalamnya At-Tirmidzi rahimahullah ini menunjukkan bahwa apa yang sudah kita sebutkan di pertemuan
atau saya ya, walaupun mungkin sudah pernah kita singgung sebelumnya, yang jelas tidak orang kemarin sudah disinggung, bahwa bahwasanya di kalangan ulama mutaqaddimin syad dengan mungkar itu memang dua istilah yang mereka sering yang mereka biasa tukar-tukar. Mereka itlaqkan syad dengan kata mungkar, mereka gunakan kata mungkar untuk syad, ya. Jadi kasratul istimal berupa syad itu untuk rawi makbul, mungkar itu untuk rawi yang dhaif. Ini istilahnya di kalangan mutaakhirin yang kemudian berkembang, yang terlanjur, yang tersebar dan menjadi istilah yang baku. Wa illa di kalangan mutaqaddimin tidak ada perbedaan istilah atau penggunaan istimal dalam syad dan mungkar. Kenapa? Karena di sini At-Tirmidzi rahimahullah sudah menyebutkan bahwa di dhalam sanadnya tidak boleh ada rawi yang dhaifnya parah. Berarti kalau dhaifnya parah, tidak akan mungkin kita berbicara mengenai syadz. Kalau dia menyelisih, ya namanya mungkar, kan begitu. Tapi bersamaan dengan itu, beliau menggunakan kalimat apa? Wala yakuna haditsan syadzan. Ini menunjukkan bahwasanya para ulama mutaqaddimin mengitlakkan syadz untuk mungkar. Ya. Syadz untuk mungkar. Ya, kalau mengikuti istilahnya mutaakhirin kan seharusnya dikatakan wala yakuna haditsan mungkaran. Kenapa? Karena yang menyelisih ini rawi yang bukan mutahambil kadzib. Ya, ini doif tapi tidak terlalu doif. Tidak terlalu parah doifnya. Nah. Taib, ini selesai tarif yang keberapa ini? Tarif yang kedua ya. Selesai Al-Khattabi At-Tirmidzi. Kemudian tarif yang ketiga. Qala Syekh Abu Amr Ibn Salahi rahimahullahu ta'ala. Kata Ibn Salah. Wa qala ba'dul mutaakhirin. Sebagian mutaakhirin ada yang menyatakan. Al-Hafid Al-Iraqi rahimahullah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ba'dul mutaakhirin adalah Abu Al-Faraj Ibn Al-Jawzi rahimahullahu ta'ala. Di mana beliau memberikan definisi hadis Al-Hasan ini di muqaddimah kitabnya Al-Mawdu'at. Ya, Al-Mawdu'at. Nah, kata Ibn Al-Jawzi rahimahullahu ta'ala mendefinisikan hadis Hasan, kata beliau, Al-Hadithu alladhi fihi dha'fun qaribun muhtamalun huwa al-hadithul hasanu wa yasluhul amalu bihi. Kata Ibn al-Jawzi rahimahullah, hadis yang di dalam sanadnya terdapat dha'fun, terdapat kelemahan. Terdapat apa? Kelemahan. Baik. Qaribun muhtamal. Namun dhaifnya ini qaribun muhtamal. Yani tidak parah dan muhtamal, masih memungkinkan dia tidak dhaif. Muhtamal. Yani dia berada di maratib at-tajri atau maratib dhaif yang paling tinggi, yang mendekati daerah makbul. Ya, qaribun muhtamal. Huwal haditsul hasan. Inilah hadis hasan, wa yasluhul amalu bihi, dan boleh beramal dengannya. Baik. Ini tarif dari Ibn al-Jawzi rahimahullahu ta'ala. Nah, dijelaskan oleh para ulama ya, berkenaan dengan tarif Ibn al-Jawzi ini. Dikatakan al-hadis alladhi fihi dha'fun, hadis yang di dalam sanadnya terdapat kelemahan. Ya. Kata para ulama bahwa yang dimaksud dengan hadis yang di dalam sanadnya terdapat kelemahan adalah rawi hasan. Kenapa? Karena para ulama kadang mengitlakkan kata dhaif, ya, kata dhaif kepada rawi yang tidak sampai dalam jenjang tamamul dhabt. Ya, tidak sampai dalam rutbah tamamul dhabt. Ya, mereka mengitlakkan padanya apa? Penamaan ad-dhaif. Ya. Nah, seperti misalnya ada seorang alim ditanya. Ya, ditanya misalnya yang mana yang lebih kuat dari dua rawi ini? Ya. Apakah si Zaid atau si Amr misalnya? Dia katakan Zaid yang lebih kuat. Ya, riwayatnya. Adapun Amr dia dhaif. Ya. Atau dikatakan Zaid fa huwa thiqah wa amma Amr fa huwa dhaif. Kemudian di tempat yang lain ditanyakan kepadanya tentang Amr secara tersendiri. Bagaimana kondisinya Amr? Bagaimana derajatnya Amr? Dia mengatakan la ba'sabih.
tidak ada masalah dengannya. Ya, ini rawi hasan. Maka di sini kadang mereka menggunakan kata dhaif ya kepada seorang perawi dalam artian dikatakan fulan thiqah fulan dhaif, yakni la yablughu rutbata as-sihah. Tidak mencapai jenjang rawi thiqah, rawi sahih. Ini dia dhaif dalam artian itu, yakni dhaif hafalannya tidak sama kuat, tidak mencapai apa jenjang as-sahih. Baik, ini taujih yang dikatakan diarahkan oleh sebagian ulama terhadap kalamnya siapa? Ibnu Jauzi. Kemudian dikatakan qaribun muhtamal. Ya, qarib muhtamal yakni apa namanya? Dekat ya, dekat dengan hadis makbul ya, dekat dengan hadis sahih. Ya, dekat dengan hadis sahih. Walaupun muhtamal ya. Walaupun muhtamal ada kemungkinan dia sahih, ada kemungkinan dia dhaif atau ada kemungkinan dia di bawahnya. Nah, maka di sini zahir penjelasan para ulama Ibnu Jauzi rahimahullah mencoba mendefinisikan hadits hasan li dzatihi. Kalimat beliau ini diarahkan kepada hadits hasan li dzatihi. Ya, penjelasannya kita katakan tadi bahwa kata dhaif di sini yakni dhaif tidak kuat hafalannya sama seperti rawi apa namanya? Rawi thiqah. 6. Lam tablug tamam adh-dhabt. Tidak sampai dalam tamam adh-dhabt, maka diitlakan padanya dhaif. Kemudian makna qaribun muhtamal yakni qaribun minas sahih tapi muhtamal annahu dhaif. Maka diambil yakni itulah hasan. Hasan kan antara sahih dengan apa? Dhaif. Qaribun minas sahih tapi muhtamal juga dengan muhtamal dhaif. Maka dia di tengah-tengah. Maka penjelasan para ulama ini atau taujih dari para ulama terhadap kalamnya Ibnu Jauzi rahimahullahu taala mengisyaratkan bahwa ta'rif hasan yang disebutkan di sini oleh Ibnu Jauzi mengarah kepada ta'rif hasan li dzatihi. Kata beliau huwal hasanu huwal haditsul hasanu wa yasluhul amalu bihi, dan boleh beramal dengannya. Taib ala kulli hal, ta'rif ta'rif Ibnu Jauzi di sini juga apa namanya masih butuh ditarif gitu. Masih butuh ditarif. Seharusnya kan ta'rif itu sudah menjelaskan. Tapi ini masih butuh ditarif lagi, masih terkunci. Kita harus menjelaskan dhaif itu apa, qarib muhtamal dan seterusnya. Iya. Maka ta'rif dari Ibnu Jauzi juga dikritik oleh para ulama setelahnya, disebutkan dia oleh Syekh Ahmad Syakir, oleh Ibnu Daqiqil Id rahimahullah dalam Al-Iktirah. Kata Ibnu Daqiqil Id, "Inna hadza laysa madbutan bi dhabitin yatamayyazu bihi al-qadru al-muhtamal min ghairihi." Nah, kata beliau ini tidak mundhabit juga, tidak punya batasan yang jelas ta'rif yang Jauzi ini. Tidak punya batasan yang jelas yang dengannya kita bisa membedakan bagaimana kadar yang muhtamal dengan yang lainnya. Bagaimana maksudnya itu qaribu minas sahih muhtamal annahu dhaif? Gimana kadarnya, bagaimana dhabitnya? Ya, tidak jelas sebagaimana yang kita katakan tadi, masih butuh di apa namanya? Ditafsir lagi. Nah, taib ala kulli hal, ini semua ta'rif, tiga ta'rif yang disebutkan oleh beliau, ta'rif al-Khattabi, ta'rif at-Tirmidzi, kemudian ta'rifnya siapa Ibnu Jauzi rahimahullahu taala. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Shalah rahimahullah, thumma qala syekh, kullu hadza mustabhamun la yashfil ghalil. Semuanya tidak ada yang bisa menghilangkan dahaga. Ya, ini betul, tidak ada yang bisa memuaskan karena semuanya muntaqad. Semuanya apa? Muntaqad. 6. Walaysa fi ma dzakarahu at-Tirmidzi wal Khathabi ma yafsilu al-Hasan wa an-Sahih. Tidak ada satupun ya dari kalamnya at-Tirmidzi ataupun al-Khathabi yang bisa memisahkan hasan dari dhaif. 6. Yani untuk ucapannya at-Tirmidzi, kalau kita pahami dengan apa yang disebutkan tadi, ya bisa sebenarnya ada fasal antara hasan dengan apa, antara hasan dengan sahih, itu jelas sekali karena At-Tirmidzi menyebutkan ada rawi yang dhaif tapi tidak terlalu parah, tapi ala ya musallam ya, kita menutup pandang dari semua kritikan ya bisa ya, tapi kalau kita baca semua, kita terima semua kritikan yang masuk ya, sebagaimana dikatakan di sini oleh Ibnu Shalah, tidak ada yang selamat tentunya. Ya, tidak ada yang selamat, semuanya muntaqad. Nah, kemudian beliau Ibnu Shalah rahimahullahu taala membawakan ijtihad beliau dalam masalah ini, dan ini salah satu disebutkan oleh sebagian ulama, salah satu apa namanya jasa Ibnu Shalah rahimahullahu taala dalam ilmu mustalahul hadis ya, di mana beliau diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membagi hasan menjadi dua.
ya. Membagi hasan menjadi menjadi dua. Nah, zahirnya wallahu alam tidak ada ulama sebelum Ibnu Salah yang membagi hadits hasan menjadi dua seperti ini. Ya. Nah, kata beliau rahimahullahu taala, dan ini suatu apa namanya? Ya, sebagaimana disebutkan di awal ya, ya oleh siapa? Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ya, ini asrat ta'bir anhu ya, wa dhabtuhu ala katsiri min ahli hadis sinah. Ya, betul. Mendobat hadis hasan definisi hadnya apa, ini perkara yang sangat berat di kalangan ulama, apa di kalangan ulama yang berbicara tentang masalah ini ya. Namun Ibnu Salah rahimahullahu taala termasuk orang yang diberikan taufik dalam hal ini ya, termasuk dalam dari kalangan ulama yang mendapatkan taufik dalam hal ini, di mana beliau kemudian menuangkan ijtihad beliau ya, dan yang kemudian inilah dipakai oleh para ulama mutaakhirin setelahnya ya, yang menjadi baku belakangan bahwa hasan menjadi dua lidatihi dan digorihi. Fajazahullahu khairan. Kata Ibnu Salah rahimahullahu taala, wa qad am'antu an-nadhara fi dhalik fi dhalika wal bahsa fatanaqqaha li wattadha anna al-hadits al-hasana qisman. Lihat ya, kata beliau, saya sudah am'antu an-nadhar, yakni betul-betul memperhatikan dengan seksama, wal bahas, saya teliti baik-baik, maka apa nama lahir kesimpulan jelas bagi saya bahwa saya hadis hasan sebenarnya ada dua. Hadis hasan sebenarnya ada dua. Taib. Ahaduhuma al hadis alladhi la yakhlu riyaluhu la yakhlu riyalu isnadihi min masturin lam tatahaqqaq ahliyatuhu ghayra annahu laysa mughaffalan katsiral khata'i wa la huwa muttahaman bil kadhibi wa yakunu matnul hadisi qad ruya misluhu aw nahwuhu min wajhin akhar ya fayakhruju an kaunihi fayakhruju bidzalika an kaunihi syadzan aw munkara. Kata beliau, hadits hasan yang pertama adalah hadis yang di dalam sanadnya tidak lepas, tidak lepas, yakni terdapat di dalam sanadnya ada rawi yang mastur. Mastur sayati atau mastur sebagaimana yang ma'ruf, ia adalah majhulul hal, dan majhulul hal itu fi martabah dhaif fil istishhad. Dia rawi mastur, lam tatahaqqaq ahliyatuh, yang tidak diketahui bagaimana ahliyahnya, bagaimana dhabatnya dia, adalahnya bagaimana. Dia majhul. Nah. Kemudian hanya saja ghaira annahu laysa mughaffalan katsiral khata'. Kemudian dia juga, yakni termasuk persyaratan hadits hasan bentuk yang pertama, kalaupun di dalam sanadnya bukan rawi mastur, yakni ada rawi yang dhaif hafalannya, dhabatnya, tapi dia bukan mughaffalan katsiral khata', yang banyak salahnya, bukan. Ya. Wala huwa muttahaman bil kadzib, dan dia bukan muttaham bil kadzib. Lihat ya kalimatnya Ibnu Salah. Bagaimana Ibnu Salah memahami bahwa yang dimaksud dengan at-Tirmidzi muttaham bil kadzib itu yang kita katakan tadi, atau yang dikatakan oleh para ulama, yaitu apa? Isyarat untuk anwa ad-dhaif yang khafifah. Ya. Jenis-jenis hadis dhaif yang apa namanya? Ringan. Mastur ataukah rawi-rawi yang dhaif hafalannya tapi tidak katsirul khata', tidak ghafil, tidak ghaflah. Ya. Wala huwa muttahaman bil kadzib wa min babil aula, maksud dalamnya bukan apa? Laisa kadzaban. Juga masuk di dalamnya laisa fasiqan, bukan orang yang fasik. Jelas? Nah, ini berbicara tentang kriteria perawi dalam hadits hasan jenis yang pertama. Ya, yang kita kenal dengan hadits hasan li ghairihi. Nah, yakni dari sisi perawinya imma mastur atau rawinya lemah hafalannya tapi tidak parah kelemahannya. Kemudian dari sisi adalahnya, dia bukan fasik, dia bukan muttaham, apalagi dia kadzab, bukan. Jadi adalahnya aman, ya. Kemudian dhawatnya dhaif tapi tidak parah, kemudian apa ya, ataukah mastur. Kenapa tidak disinggung masalah munqati dan semacamnya ya, karena itu punya penamaan lain, punya istilah yang lain ya, sebagaimana akan disebutkan nanti. Wa yakunu matnul haditsi qad ruya misluhu aw nahwuhu min wajhin akhar. Kemudian kriteria yang kedua dari hadits hasan bentuk yang pertama ini adalah
matan hadis tersebut sudah diriwayatkan dari jalan yang lain. Apakah misluhu au nahmuhu? Misluhu au nahmuhu. Di sini beliau menggunakan kalimat misluhu au nahmuhu supaya mencakup semua bentuk apa namanya? Bentuk tawabi. Bentuk apa? Bentuk mutaba. Afwan kok tawabi. Bentuk mutabaat. Ya, bentuk mutabaat. Ya. Apakah mutabaahnya tersebut sama lafaznya ataukah beda lafaznya tapi semakna? Ya. Karena kalimat lafzuhu atau misluhu dengan nahu di kalangan muhaddisin itu memiliki makna yang berbeda. Kalau dikatakan misluhu berarti sama sanad dan matannya. Persis sama sanad dan matannya. Tapi kalau nahu itu kadang berbeda, apa ada perbedaan sedikit pada apa? Ada perbedaan pada matannya atau pada lafaznya, tapi mana apa? Pada matannya atau pada sanadnya, tapi secara umum maknanya masih sama. Dan apa namanya ini bisa dilihat pengamalannya dalam Sahih Muslim. Ya, dalam Sahih Muslim Imam Muslim rahimahullahu taala sangat sering ketika membawakan pengulangan sanad setelah membawakan hadis utama kemudian dibawakan mutabaahnya, beliau sangat sering mengucapkan wa rawa fulan an fulan an fulan qala haddatsana fulan qala akhbarana fulan binahwi atau bimisli dan semacamnya. Isyarat bahwasanya kalau misli yakni sanad dan matannya sama, tapi kalau nahwi ini ada perbedaan pada matannya, ya ada perbedaan pada matannya, enam pada sanadnya, tapi secara umum sama, ya sama maknanya walaupun lafadznya berbeda. Enam. Ini diterangkan oleh Imam As-Sunani rahimahullahu taala dalam Tawdih Al-Afkar, dalam Tawdih Al-Afkar. Baik, jadi imma pendukungnya itu misluhu, persis sama seperti dia matannya, atau nahmuhu, atau yang mirip dengannya matannya, ya. Dan kalimat min wajihin akhar di sini, ya. Kalimat min wajihin akhar, ya. Zahirnya terbatas pada apa? Terbatas pada mutaba'at, ya. Ya, ini dari sahabat yang sama. Walaupun dengan lafaz yang berbeda. Ya, kalau dari sahabat yang lain sudah dikatakan syahid, tapi masih bisa digunakan untuk menguatkan. Masih bisa digunakan untuk menguatkan hadis tersebut. Nah, cuma kan kita berbicara mengenai hadis dari sahabat tertentu. Ya, wallahu a'lam bissawab. Walaupun kalimat wajhun akhar bisa saja diitlaqkan secara umum, yakni masuk di dalamnya pokoknya lafadznya sama atau maknanya sama walaupun dari wajhin akhar, yakni dari sahabiin akhar, yakni sifatnya syahid. Jadi mau syahid ataupun mutabi', ini dua-duanya bisa untuk dijadikan pendukung untuk hadis dhaif sehingga bisa naik ke derajat hasan li ghairihi. Fa yakhruju bidzalika an kaunihi syadzan aw munkaran. Sehingga dengan demikian dia bisa keluar dari syad ataupun mungkar. Ya, syad ataupun mungkar. Baik. Yang diriwayatkan dari jalan yang lain, kemudian ada yang diriwayatkan dari jalan yang lain yang sama dengannya atau yang semakna dengannya dan dia mendapatkan penguat. Maka ketika dia dikuatkan oleh yang lain, maka ya tadi dikatakan oleh beliau rahimahullah keluar dari kategori syad dengan mungkar. Yani dia tidak mukhalafah. Dia tidak mukhalafah walaupun bukan berarti kalau sudah dua orang berarti tidak akan mungkin mukhalafah dengan orang yang lebih banyak. Bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya ketika dia didukung itu menunjukkan bahwa hadis ini benar. Ya. Sehingga keluar dia dari kategori syad ataupun kategori mungkar. Nah, ataukah kalau kita menggunakan definisi yang lain untuk definisi mungkar ataupun asyadu ala ra'in, yaitu ketika seorang rawi yang do'if bersendirian. Ini juga akan ditelakkan padanya penamaan mungkar atau syad ketika ada rawi do'if yang bersendirian. Sehingga ketika datang dari jalan yang lain, dia tidak masuk lagi dalam kategori syad ataupun mungkar litafarrud. Mungkar litafarrud. Nah, ini bisa diarahkan seperti itu juga kalamnya Ibnu Shalah di sini. Baik. Sudah ya. Kemudian Al-Hafidz Ibnu sebagian ahlul ilm menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kalamnya At-Tirmidzi mayyutahamu bil kadzib, ya. Kata beliau rawi-rawi yang tidak masuk, yang tidak tertuduh berdusta. Ya. Kalau begitu rawi yang mana yang dimaksudkan di sini dalam kriteria hadis hasan li ghairihi? Dikatakan yadkhulu fihi al-masturu wad-dha'ifu bi su'il hifdzi wal ghalati wal khata'i ghairil fahish wa riwayatil mukhtaliti ba'da al-ikhtilaf wal mudallisi idza an. Ini masuk dalam kategori
hadis do'if yang ringan yang bisa naik ke derajat hadis hasan digairihi adalah hadisnya mastur atau rawi do'if karena su'ul hifzi atau karena golat dan khotak tapi tidak fahish, dan masuk di dalamnya rawi riwayat rawi yang mukhtalif setelah dia ikhtilat. Ya, kalau sebelum ikhtilat kan tidak ada masalah. Rawi mukhtalif setelah dia ikhtilat itu juga bisa, masih bisa menerima penguat wal mudallis idza an'ana. Ya, atau wal ya wal mudallis idza an'an, dan juga riwayatnya seorang mudallis kalau dia pakai apa? Menggunakan riwayat an. Itu dhaif tapi masuk dalam kategori dhafun yasir. Dhaif yang ringan yang bisa dikuatkan naik ke derajat hasan ligoirihi. 6. Summa qala, kata Ibnu Katsir, kata Ibnu Salah rahimahullahu taala, ya. Summa qala wa kalamu Tirmidzi ala hadzal qismi yutanazzal. Ucapan Tirmidzi, tarifnya Tirmidzi diarahkan kepada jenis yang pertama ini, yakni yang kita kenal dengan hadis hasan li ghairihi. 6. Baik, jadi kata Ibnu Salah rahimahullahu taala, tarifnya Tirmidzi ini diarahkan kepada jenis hasan yang pertama ini. Tapi apa komentar Ibnu Katsir? Masih mengatakan bahwa masih tersisa iskal yang saya sebutkan tadi. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, qultu la yumkinu tanziluhu lima dzakarnahu anhu wallahu alam. Enggak bisa, kita enggak bisa mendudukkan kalamnya Tirmidzi, tarifnya Tirmidzi ke sini. Enggak bisa. Kenapa? Lima zakarnahu anhu. Ya, dengan kritikan yang kami sudah atau dengan alasan yang kami sudah sebutkan, ya, yang kami sebutkan kepada Tirmidzi, yaitu kalimat tadi yang beliau katakan haditsun hasanun ghoribun la na'rifuhu min hadzal wajh. Bagaimana caranya yurwa min ghairi wajhin hadzalik, sementara di sini beliau gabungkan ghorib hasan dengan ghorib, bahkan ditaakid dengan la yurwa min la na'rifuhu illa min hadzal wajh. Nah, maka ini kata Tirmidzi rahimahullah ini menyebabkan, ya, apa kata Ibnu Katsir rahimahullah, ini yang menyebabkan kalamnya Tirmidzi tidak bisa ditanzil, tidak bisa didudukkan di posisi yang pertama ini. Nah, tidak bisa didudukkan di tempat yang pertama. Nah. Kita bacakan dulu, nanti insyaallah kita akan apa namanya sanggah kalamnya Tirmidzi, kita akan bawakan sanggahan maksudnya dari Al-Hafidz Ibnu Hajar terhadap kalam Tirmidzi. Kita buat bacakan kesimpulan dulu dari Ibnu Salah rahimahullah. Qala al-qismu tsani, jenis yang kedua. Ayyakuna rawihi minal masyhurin bis sidqi wal amanah wa lam yablugh darajata rijalis sahihi fil hifz wal itqan wa la yu'addu ma yanfardu bihi munkara wa la yakunu al-matnu syadzan wa la mu'allala. Qala wa ala hadza yatanazzalu kalamul Khattabi. Kata beliau, jenis hasan yang kedua adalah hadis yang perawinya masyhur, memiliki sidq, memiliki adalah, dan memiliki amanah. Ya. Tapi dia tidak sampai martabah, ya, derajat riyalis sahih dalam hal hafalan dan kemutkinan hafalan. Dan dia juga, ya, tidak dianggap mungkar kalau dia bersendiri. La yu'addu ma yanfardu bihi munkaran. Karena saya yakin insyaallah bahwa di antara bentuk mungkar ada mungkar litafarrud, rawi-rawi tertentu yang parah, ya, yang apa namanya berkenaan dengan hadis tertentu, ketika dia bersendirian meriwayatkannya maka dia do'if karena la yahmilu tafarrud, kata para ulama, dia tidak kuat bersendirian. Ini yang diinginkan di sini, la yu'addu ma yanfaridu bihi munkaran, tidak bisa dihukumi kalau dia bersendirian meriwayatkan satu hadis dikatakan mungkar, enggak. Wa la yakunul matnu syadzan wa la mu'allala, dan juga tetap dipersyaratkan pada sebagaimana pada hadis sahih, tidak boleh syadz dan tidak boleh mu'allal. Ya, inilah hadis hasan yang kita kenal dengan hasan li dzatihi. Kata Ibnu Salah, wa ala hadza yutanazzalu kalamul Khattabi. Kalamnya Al-Khattabi, tarifnya Al-Khattabi didudukkan ke sini untuk hasan li dzatihi. Qala walladzi dzakarnahu yajma'u baina kalamaihima. Dan apa yang kami sebutkan di sini menghimpun dua kalamnya, dua apa kalam ulama tersebut, yakni Tirmidzi dengan Al-Khattabi rahimahumullahu taala.
Taib ya ilahuna, insyaallah taala nuwasil qodan, masih dalam pembahasan berkenaan dengan kritikan At-Tirmidzi, masih tersisa bagi kita untuk menjawab kritikan At-Tirmidzi rahimahullah. Bagaimana menjawab argumen yang beliau sebutkan di mana At-Tirmidzi menggabungkan Hasan Gharib ablana arifu illa min hadzal wajh. Ilana arifuhu illa min hadza al-wajh. Ya, sementara tarif Hasan menurut Tirmidzi yurwa min ghairi wajhin nahu dzalik. Baik, insyaallah taala kita akan jelaskan di pertemuan berikutnya ba'da Id ya, ba'da Id. Insyaallah taala. Nasallallahu taala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyudzalikal qadir wa alaih. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.